Itu mah. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jumpa dengan saya Ahmad Speed dari Auto Speed TV. Kali ini saya akan mengulas soal rakitan sepeda dengan modal frame trail F1 4H. Di mana frame ini tuh ukurannya L. Jadi ini harganya 1.750. Jadi sangat murah dan bentuknya juga sangat masih rapi lah. Oke, itu kita ngomongin soal frame-nya. Nah, jadi ini merupakan rakitan sepeda saya dengan budget buat pemula yang budgetnya minim. Ini sangat cocok untuk memiliki satu unit trail yang bisa langsung buat terabasan dengan budget minimalis. Oke, ini kita lanjut untuk yang stangnya. Jadi kalau stang ini saya pakai yang orinya, ori bawaannya trail. Dan juga untuk stemnya ini ukurannya 6 Nm ini stemnya ini. Sangat masih bersih lah. Ini walaupun second tapi gurisa-gurisanya masih rapi. Lanjut untuk shifternya saya pakai Shimano Altus 9 speed. Nah, ini 9 speed dengan hand grip merek Avan ini ya, merek Avan. Terus untuk forknya saya pakai mereknya Rockshox dengan ukuran 27. Ini harganya 975 sekian. Kalau yang ini sudah bawaan dari orangnya. Jadi ini sudah di mekanik ini, mekanik tulis. Terus lanjut ini ban. Saya untuk tayernya bannya itu saya pakai Kenda. Pakai Kenda ukurannya 26 210 dengan pelek merek Alex Rim. Ini sangat cocok untuk jungkit-jungkit dan terabas. Oke, nah ini yang paling saya sukai itu di posisi RD-nya ini memakai merek Shimano Claris dengan tadi speednya itu ada total 10 speed sama grip depan. Dan juga ini saya memakai crank merek Dekas, ini kerennya ini. Terus ini untuk pedanya masih bawaan ini. Ini juga second ini. Total secara keseluruhan ini budgetnya sekitar 6.700. Untuk apa ini seat postnya saya pakai ternak dengan saddle ini mereknya sudah hilang. Jadi ini biasa mau merek-merek yang ya lumayan lah buat apa terabas buat pemula. Itu ini rakitan dari Ahmad Speed. Semoga ini bisa membawa kita untuk menjelajah dunia terabas yang lagi trending. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar ya.